Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat tengah hari. Tengah hari sudah hari ini. Ya, hari ini kami bersiaran secara langsung daripada Kampung Bakau, Batu Sapi. Karamunting. Ini Batu Sapi. Ini kawasan Dun Sekong. Bukan kawasan Karamunting, tapi ini adalah kawasan Dun Sekong. Kami baru saja selesai melihat satu majlis yang dihadiri sendiri oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Dato' Sri Bumukhtar Adin, bersama dengan calon BN Dun N53 Sekong. Ya, Cik Puan Haziliza Muhammad Dhani. Ya, tadi diorang ada di sini. Ini adalah siri kempen yang sudah masuk hari keberapa hari ini? Hari ketiga sudah. Hari ketiga kempen, 14 hari bulan. Hari penamaan calon hari itu 12 hari bulan. Semalam hari pertama diorang mula untuk sebenarnya petang tu lah selepas hari penamaan calon kan? Selepas penamaan calon tu diorang sudah mulai bergerak sebenarnya. Bergerak sebenarnya, dan sekarang ni kami berada di sini untuk kami berkongsi kepada pengikut-pengikut YTV yang melihat kami secara live daripada platform kami di Facebook, page YTV. Kami akan sentuhlah sedikit kira. Ya. Mungkin ada yang ternanti-nanti ataupun menunggu. Ataupun tertanya-tanya kenapa jam 10 tadi kita dapat live. Sebab kami cuba menyelaraskan pergerakan kami bersama dengan beberapa orang calon. Tumpuan hari ini bersama dengan calon Barisan Nasional di kawasan Dun Sekong ini. Tetapi selepas ini kami akan cuba untuk dapatkan beberapa calon lain daripada parti yang berbeza. Contoh seperti mungkin Bersatu di dalam Perikatan Nasional juga. Betul. Atau mungkin daripada Parti Cinta Sabah. Ya, PCS. PCS daripada Warisan sendiri sebagai calon utama bagi bekas pentadbir Kerajaan Negeri Sabah. Betul. Kami akan cuba dapatkan. Tetapi hari ini baru saya selesai di Dun Sekong ini. Ada beberapa mungkin yang kau boleh kongsikan apa yang berlaku sebenarnya tadi semasa selesai program tu. Yang saya nampak tadi kita pun sampai di sini, kebetulan sudah keluar dari sini yang melawat di sini Dato' Sri Bumukhtar, dan akhirnya kita dapat lah banyaklah orang-orang di sini berkumpul di mana ada pula nama BN di belakang ini. Jadi adalah ramai orang yang sambutan tu masih terasa kehangatan di situ, sambutan dia sebab orang bilang kalau kita sampai di sini biasanya kalau sudah bubar tuh semua tidak ada orang kan, tapi masih lagi ada orang yang menceritakan tentang pilihan yang akan berlangsung sebentar lagi, mungkin dalam 2 minggu lagi. Iya, itu kalau tempoh pengundian. Sebenarnya tadi dapatlah sedikit kami intipati apa yang disentuh oleh pengerusi ataupun ketua jentera Barisan Nasional Sabah, ketua BN Sabah Dato' Sri Bumukhtar Adin. Tadi ada juga dihadiri oleh bekas adun di kawasan ini, Tuan Haji Samsudin, dan pemimpin dari kalangan Perikatan Nasional juga ada di sini. Jadi sebenarnya untuk kita dapatkan sedikit perkembangan berkenaan apa yang berlaku, nanti kita akan cuba bawakan ada seorang pemimpin di kawasan kampung ini. Beliau sebenarnya bekas ketua kampung. Ya, dia sebut dirinya mantan ketua kampung. Mantan ketua kampung. Tapi sebelum tu saya boleh sentuhkanlah sedikit apa yang disebutkan oleh Dato' Sri. Ya. Di sini ada sebenarnya tumpuan yang diberikan oleh calon adalah masalah infrastruktur. Ya. Terutama sekali fasiliti, masalah utility. Ya, betul. Elektrik, masalah bekalan elektrik di sini agak tidak memuaskan. Sebab ada bekalan elektrik, walaupun kawasan kampung ini memang sudah diwartakan, tetapi masih lagi mengalami masalah gangguan bekalan elektrik. Kalau mati satu, mati semua. Lepas itu tidak ada notis. Ya, kita dia berlaku tahu, begitu sahaja. Begitu sahaja, tiada punca. Jadi antara permintaan yang disuarakan oleh penduduk di sini, supaya selesaikanlah masalah bekalan elektrik di sini. Dan Dato' Sri sebenarnya dah sebut juga. Apa yang kau ingat berkenaan dengan kenyataan Dato' Sri? Dato' Sri cakap pastikan Barisan Nasional menang di kawasan ini. Betul. Masalah ini insya-Allah akan diselesaikan. Itulah antara suara kempen sebenarnya kita boleh dengar di merata tempat berkenaan dengan janji yang mampu diberikan, tetapi sejauh mana kemampuan Barisan Nasional untuk menunaikan janji tersebut. Ini adalah isu yang bukan baru. Kawasan ini sudah lama diwartakan, sudah digazetkan, Kampung Bakau ini. Tetapi bagaimana janji yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin parti atau termasuk calon sendiri yang bertanding untuk menunaikan apa yang dijanjikan tadi. Jadi kita harap apa yang disuarakan, apa juga yang dijanjikan pula oleh pemimpin yang hadir,
dapat dilaksanakan. Bukan senang sebenarnya untuk menyelesaikan pembekalan api. Lagi-lagi kalau dalam keadaan yang sudah lama sebenarnya diwartakan tetapi tiada hasil. Iya. Okey, ini sebenarnya laluan utama. Ya. Sebab kita ingin dapat angle yang terbaiklah untuk kawasan bila kita berlintas langsung. Tapi untuk mengelak gangguan begini, better kita berpindah ke sebelah sana. Kita tanya sendiri pemimpin yang kami rasa sesuai untuk bercerita tentang apa yang Datuk Seri Bung sentuh tadi. Okey, right. Aku terblok oleh sekira. Okey, right. Nampak, nampak dia. Okey. Latar belakang sana boleh? Sini kami. Nampak dia muka kami. Boleh main? Okey, clear. Backlight. Apa dia? Backlight. Okey, kalau backlight, kamu di sana, kami di sini. Iya. Yeah. Kita atur bagi bagi clear. Okey. Kita berpindah tempat kerana tempat kami tadi adalah laluan kereta. Ya, laluan utama. Ini sejak space yang ada untuk kenderaan membuat U-turn. Ha, daripada luar masuk sini. Kalau tidak, memang susunan apa kenderaan di sini sangat padat. Ini ruang yang ada, jadi kalau di situ bukan sebenarnya kita risau lagi, kita kena langgar ke apa kan, dan pasti kami semua mengganggu laluan. Kami cuma membawakan sedikit pemandangan di belakang tu. Yeah. Itu adalah kain rentang yang diletak di pintu masuk ke kawasan kampung. Barisan Nasional Hidup Rakyat masih lagi ada lambang Satu Malaysia. Itu adalah simbol di masa pentadbiran Datuk Seri Najib sebagai Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional Malaysia seketika. Yeah. Itu, tapi so aura tu masih ada sampai sekarang kira. Masih ada sampai sekarang dan semangat tu masih ada. Yeah. Sedangkan lambang tu sebenarnya berapa tahun yang lalu kan? Iya. Yeah. 2 tahun yang lalu dan akhirnya sampai sekarang masih lagi dipertahankan dan inilah semangat orang-orang kampung di sini. Iya, yeah, masih lagi ada. Boleh kita kata ini adalah masih kubu. Betul. Kekal kubu kuat Barisan Nasional ataupun sudah ada cerita-cerita mau kena cantas atau macam mana? Tapi tidak apa. Kita try untuk sentuh apa yang berlaku tadi. Tapi untuk dapatkan lebih jelas berkenaan dengan apa yang berlaku hari ini, kita boleh panggil yang menjemput dirinya mantan ketua kampung. Tuan apa? Bukan sudah ya saya. Tuan, silakan tuan. Kita tanya sendiri tuan berkenaan dengan okey, right. Dia minta adjust. Saya ingat yang boleh adjust sebenarnya di situ. Tapi kita yang kena adjust. Alright, come. Di mana? Tak terlalu gelap? Sini tuan. Tuan. Sini tuan. Kita adjust bagi barang sesuai. Okey, kalau boleh kenalkan diri tuan sebentar. Nama saya Kamlun bin Hasan, mantan ketua kampung dulu tim Barisan Menang di sini Batu Sapi. Sama-sama saya kata kampung Batu Sapi ya, Kampung Gaya Baru ini Bunggaya Baru. Tapi jalan Batu Sapi. Bunggaya Baru. Dijajat juga. Selama saya ketua kampung, saya atur pi kerjaan, jajat perkampungan. Okey, Bakau tu lama-lama? Lama. Oh, okay. Sekarang Bunggaya Baru sudah. Bunggaya Baru. Atas saya, urusan saya. Okay. Ah. Alright, so memang ada gerak kerja penting ataupun kesan pentadbiran tuan bekas ketua kampung sehingga nak kampung ini dapat diwartakan. Ya. Okay, sehingga hari ini. Okay. Tuan, kalau boleh tahu sedikit berapa ramai sebenarnya penduduk di kawasan kampung Bunggaya? Ramai di sini nih, pengundi dia di sini nih. Yang kita kira pengundi belum dikira. Okay. Yang anak-anak yang anu. Iya. 800 lebih. 800 lebih. Jadi belum lagi masuk ke umur 21 pada terap terbaru, belum dah masuk. Ada yang 18. Okay, itu jumlah penduduk dia. Nah. Jumlah penduduk. Saji, yang pengundi saja pengundi. Tapi penduduk dia itu lebih itu. Tuan ada 2,000 lebih. Tadi kita dengar berkenaan dengan isu infrastruktur terutama sekali masalah bekalan elektrik kampung. Okay, di sini. Jadi macam mana sebenarnya tahap seriusnya masalah bekalan elektrik di sini? Tahap seriusnya begini. Yang dulu di sini yang kontrak ini Mentagon, nama syarikat Mentagon. Okay. Tim dulu. Jadi sampai apabila habis syarikat Mentagon, sekarang dihayar oleh kritik-kritik. Okay. Kan? Jadi apabila kami dulu, saya mengutip yang anu ini, tapi baki betul-betul. Apabila ada 60 rumah tidak terbayar, kami putung. Jadi siapa lagi membayar bakasi putung? Tetap baki. Jadi pemimpin yang kami tanya, Datin Dinda bayar. Ambil jas pun bayar tolong kami. Jadi sekarang ambil halih, warisan jarang atulah. Tapi kami mau apabila sudah sampai warisan menang, kami mau apabila sudah di perkampungan masuk lampu
yang kabel 100 meter ke rumah-rumah, Pak. Ini bukan meter. Oh, ini bukan meter. Maha bayarannya tuan sampai 200. Jadi enggak tahulah siapa yang guna lebih, siapa yang guna sedikit, bayar tetap 200. Iya. Bukan meter individu. Bukan. Jadi itulah, jadi dulu aku cakap sama Abang Mukhtar tadi, kalau sekiranya menang balik Barisan Nasional di Sabah atau biarpun menang di Sekong, kalau kalah balik di Sabah. Okay. Terus Sabah. So dia perlu menang kedua-dua sekali. Mentadbir kerajaan negara. Balik macam tu. Ada suarakan sendiri kepada Datuk Seri tadi? Ada. Okey, Encik, macam mana pergerakan calon yang lagi nampak sekarang? Di sini calon adalah seorang ketua puteri UMNO yang kita anggap inilah satu-satunya ketua puteri ataupun ahli puteri UMNO yang diletakkan sebagai calon di semasa pilihan raya negeri ini. Macam mana Tuan Haji melihat sendiri kemampuan dia? Kalau dia jadi calon, sebab bila dia menang, dialah akan membawa balik suara yang Tuan sebut tadi kepada presiden ataupun kepada CM. Pusat. Tidak kepada pusat untuk menyelesaikan masalah itu. Macam mana melihat kemampuan dia ni? Dia itu sebetulnya cucu. Yang calon itu cucu. Cucu saya itu. Tidak jauh. Jadi dia ini itu dah dipilih oleh kerajaan. Terima kasih kerana pandai kerja. Lagi sekarang apabila baru-baru ini isu yang cari yang orang lama-lama dalam politik manti-manti WBWB. Dia bilang kenapa tidak boleh kasih sana muda. Ya sekarang di kerajaan yang muda sekarang di Sabah ini aku tengok calon-calon muda semua. Ya 85% calon baru dan muda. Betul atau tidak? Betul. Jadi apabila di apa di anu di suara muda sekolah calon muda sudah dalam ini sudah. Jadi kalau tidak lagi menang, apa macam? Kerajaan orang-orang kita dulu sanggup belakang muda yang muncul. Betul? Bagi laluan kepada laluan. Orang muda. Laluan muda kepada orang muda untuk mudah sampai menjadi panjang-panjang muda. Orang muda untuk bagi orang-orang senior, orang veteran memberi laluan mudah kepada orang muda. Jadi saya tak tentang itu tapi panjang. Okey, sebelum cerita yang panjang tu, kita mau cut sekejap. Saya difahamkan tuan sendiri sebenarnya bukan daripada Barisan Nasional. Tetapi dulu di bawah Perikatan Nasional. Dulu saya Barisan Nasional. Okay. Belum lagi masuk perikatan ke sini. Okey, jadi apabila masuk perikatan, jadi masuk ke kupi perikatan, tapi masih dalam hati itu. Biarpun barisan itu begitu, tapi dalam hati masih tertentu. Karena kita memerintah ini kecil, Pak. Jadi besar kecil dengan lagi. Selepas Usno dulu di sini, di Sabah. Kan selepas Usno, UMNO masuk. Iya, betul. Itulah rakyat Sabah itu. Betul. Okey, right. Jelas. Jadi, saya bilang, dia ini jiwa ini daripada mulanya UMNO. Usno. Mulanya Usno. Usno. Kemudian kepada UMNO. Pada UMNO. Dan sehinggalah kini jiwa dia masih lagi Barisan Nasional. Tetapi yang saya mau tahu sedikitlah, walaupun jiwa itu, tetapi di dalam parti apa sekarang? Dalam parti Bersatu. Dia dalam Bersatu. Tapi hati saya masih juga dalam Barisan. Iya, okey. Sebab Barisan sama apa kamu? Tapi jangan risau, sebab memang ini adalah gabungan dalam Perikatan Nasional. Perikatan. Still dalam PN. Still dalam kelompok Barisan Nasional juga. Ya. Okey, jadi sebagai ahli ataupun yang penyokong Bersatu sekarang ini, memang mau pastikan kemenangan Barisan Nasional di kawasan Duit Sekong. Tetap. Pasal saya punya ketua Firdaus Akbar Khan. Ya belum lagi ini anu yang pencalonan ni. Aku lah, saya lain tanya tu. Kau alat tujuanmu pergi mana? Kenapa kau pecek ya panggil panggil saya masa itu bos? Ya. Aku bilang kau yang bos. Kau bos ada pengalaman. Aku tanya kau alat tujuanmu pergi mana antara salu. Saya satu sampai mungkin aku nak terpilih. Dia bilang dua. Saya dalam murung-murung dalam parti ini dalam bagian pertama atau bagian baru timbalan baru naib baru pemuda putih. Jadi aku bilang siapa kecil dia bilang si kecil nama kami si yang cari bukan si kecil dia aku bilang okey kalau itu kami putarkanmu. Aku bilang kalau itu sedanganmu, kita akan raja untuk dia. Kan aku lah cucu saya. Okey. Hebat. Veteran mendorong orang muda. Iya. Begitu. Pastikan kemenangan kita. Karena kami, minta maaf, kami ini umur saya sekarang 76. Masih siap lagi. Bunuh diri pun ada sudah. Jadi, itulah sekarang anak-anak semua
kasih baraja politik karena untuk masa depan dia orang. Karena kalau tu nak kasih baraja politik, kan ada tekanan oleh pemimpin. Tapi sebelum kita ke arah jauh lagi tentang Dosekom tadi, ada terdengar sebelum kita mulakan live, terdengar Haji sendiri suarakan tentang Kilang Sinori. Sinora. Sinara, Sinori. Belum aku tahu, masa kebusan jarak, kalau aku sebut lagi. Iya, jadi boleh mungkin fungsikan kenapa dia ditutup sejak pemerintah warisan dan masa warisan nasional dia dibuka. Adakah nanti kalau menang nanti warisan nasional akan Haji suarakan kembali untuk Sinara itu Sinora. Sinora. Sinora itu akan dibuka kembali. Dan kata Pak tadi itu adalah satu kilang yang menjadi rumah rezeki orang-orang sekampung. Ya betul, betul, betul. Jadi saya cerita tentang kilang Batu Sapi. Waktu di barisan dulu, saya masih ketua kampung lagi kan. Apabila orang minta ke raja, aku jumpa Toki. Bukan Toki, berapa orang keperluanmu, saya harus ikut. Kata Toki boleh. Jadi apabila saya masuk boleh. Itu kerja saya, karena saya miskin kan. Tidak ada duit, tapi kepilan ada. Adakah punca sebenarnya dia ditutup daripada yang macam Pakcik kongsikan itu? Ada. Dia bilang dia punya bos ada masalah. Adakah bos dia itu mungkin dia adalah salah satu pembangkang kepada warisan? Dan kenapa Sinora ditutup mungkin daripada bos? Macam Pakcik kongsikan tadi, kalau ada masalah dengan bos, bukan kilang yang ditutup, tapi bos yang dipecat. Begini ceritanya. Ya kita tahu undang-undang ini, kalau kita ingat rakyat boleh makan, kalau tahu kisalah, pain lain tahu itu. Jangan tutup kilang. Jadi supaya rakyat hidup. Ini nih, tutup kilang. Jadi apa lagi makan Batu Sapi? Jadi masalah ini ada kan juga disuarakan kepada Puan ataupun Cik Puan Nazrizah? Memang dia tahu. Jadi itu adalah lubuk rezeki bagi tapi saya percaya selepas ini, seandainya apa yang Tuan inginkan berhasil, Barisan Nasional mentadbir Kerajaan Negeri Sabah, mungkin lebih banyak peluang ekonomi akan dibuka di kawasan Sekong ini. Lepas ini adalah kawasan perindustrian yang sangat besar sebenarnya. Betul. Disandarkan. Di sini pelabuhan apa semua kan. Ada panggilan. Bah, kami terima kasih. Boleh sambut panggilan dulu. Nanti kami sambung sekejap. Okey, terima kasih Tuan. Alright, perkongsian daripada bekas ketua kampung. Kampung Bung Gaya Baru. Kampung Bung Gaya Baru. Kita kenal kampung ini Kampung Bakau. Sangat popular. Sinonim dengan orang kampung sini Kampung Bakau sebenarnya. Nah, kalaupun saya pun datang ke sini, saya Bung Gaya pun aku susah. Tapi kalau Kampung Bakau tahu sudah sini. Area sini. Ya, itulah selepas berjaya bekas ketua kampung ini uruskan daripada bawah sehingga selesai dapat digesekkan kampung ini. Cuma itulah masalah yang ingin diberi keutamaan, bekalan elektrik diselesaikan kawasan. Elektrik di sini, tengok pun orang buat rutin kereta pun susah. Kalau ada orang berdiri situ, polis pun kena langgar. Okey, selain daripada itu, kita ingin dapatkan sedikit suara daripada orang muda. Boleh. Kenalkan diri lah. Assalamualaikum. Nama saya Haji Kaum bin Abraham. Saya boleh katakan belia Amos Nia. Apa yang mungkin boleh kongsikan kepada kami dengan calon pun belia, hasrat daripada veteran sudah ada tadi. Jadi macam mana belia untuk pastikan hasrat belia itu sendiri diangkat dan calon daripada belia pun menang dan memenangkan kerajaan negeri. Okay, pertama sekali apa yang saya dapat lihat, PRN kali ini sangat unik. Terutamanya di Dun Sekong, sebab kalau kita lihat hampir ke semua parti. Berapa penjuru sih? Macam 6 penjuru. 6 penjuru. Dan antara yang ke 6-6 tu mereka mengatakan hampir ke semua ya adalah calon muda. Okay. Calon yang berpotensi dan mempunyai orang-orang visi dan misi tersendiri. Terutamanya mereka adalah anak muda. Dan bila menyebut tentang anak muda, masing-masing berpotensi untuk mengerahkan seluruh jentera bilang mereka bekerja kuat, berdarah panas. Okay. Dan bagi saya tidak mustahil sesiapa pun yang menang, akhirnya rakyat itu kena dimenangkan. Okay. Tidak kisah parti mana sekalipun. Dan kalau pun ikut apa yang kita cuba untuk sampaikan pada hari ini, bukan setakat daripada BN datang. Kampung ini begitu popular di Batu Sapi dan hampir semua parti-parti akan bertandang di sini. Dan mereka akan orang bilang cuba untuk dengar dan cuba untuk memahami apa yang sebenarnya berlaku. Tapi dalam mendengar tu belum tentu semuanya akan mampu untuk
menunaikan janji, menunaikan apa yang mereka katakan. Jadi pada kali ini juga apa yang kami lihat, saya sendiri sebelum dia adalah tidak lain tidak bukan hanya untuk melihat kampung ini maju, itu saja. Dan beberapa lagi yang kita perlu lihat ke hadapan, seperti contohnya yang jelas yang kita minta adalah elektrik. Dan untuk makmuman, elektrik pada ketika ini adalah elektrik yang diswastakan. Oh, bukannya terus saja, bukannya terus daripada SSB. Oh. Jadi benda ini berlarutan selama hampir puluhan tahun. Okay. Jadi benda ini sangat tidak logik bagi sebuah kampung yang sudah digesetkan, yang sudah mendapatkan atas tanah anak negeri, masih lagi menggunakan elektrik swasta. Jadi tidak logik untuk kita letakkan mereka ini seolah-olah dia anak negeri. Jadi apa yang kita mau adalah bekerja elektrik terus. Pasangan apa ni, meter elektrik dipasang ke rumah-rumah. Dan untuk makmuman juga, apakah elektrik swasta ini dia satu dilimitkan di had, dan kedua kalau hidup dia pandai ada downtime. Okay, dia ada mati, justru hidupnya pula lama. Jadi cuba bayangkan dia punya kesan, dia ada notice, cuba bayangkan dia punya kesan. Dan maksudnya memang bermasalah lah elektrik. Memang bermasalah, cuba bayangkan dia punya efek pada anak sekolah, pada yang mereka yang bekerja, pada mereka yang berniaga, ataupun yang bangun pagi, bangun pagi, bersetrika, hidup, bekerja. Dan ini ya, ini relatif sama dengan anak sekolah. Pada anak sekolah, asal mati lampu, otomatik kita sekolah. Sebab hidup busuk, pula wanita. Baju lusuk. Jadi kita tidak mau begitu. Dan seolah-olah benda begini sudah menjadi kebiasaan. Dan bila kebiasaan, orang akan hidup selesa dengan benda yang mematikan. Padahal bagi mereka yang memandang benda ini sebagai satu benda yang serius, kita sudah merdeka berapa lama? Begitu lama. Kampung sudah digeser, apa lagi yang kurang? Jadi tidak logik sekiranya benda ini tidak diselesaikan dengan serius. Itu yang pertama. Kedua, ini memang pernah sudah diselesaikan beberapa tahun sebelumnya, yaitu isu tanah perkuburan. Isu tanah perkuburan bagi orang Islam, majoriti di sini adalah orang Islam. Dan isu perkuburan ini adalah isu orang bilang mungkin tidak berapa popular, tapi ia sangat penting. Ini yang berkaitan dengan perusahaan agama kita. Ini yang disebutkan orang-orang tua, sebab mereka melihat perusahaan ini sebuah perusahaan yang memudahkan konsumen. Dan untuk makmuman di Batu Sapi ini, hanya beberapa saja tempat kuburan yang utama, pertama Kampung Bupara. Di situ sangat padat. Jadi kita memerlukan satu tanah baru yang sebaiknya, yang boleh kita utilize, yang boleh kita gunakan untuk kemudian rakyat dari sana. Benda ini akan dibutuhkan dan wajar untuk di masalah generasi sampai bila. Sekarang ini saya tekankan, kita mereka berpengalaman. Itu saja. Bagi saya, akhirnya sesiapa pun yang bertanding, calon mana pun yang bertanding, partai mana yang bertanding, rakyat kita dimenangkan. Itu saja. Kita tidak mau janji tinggal janji, bagaimana pun itu dibiarkan dibiarkan dalam Okey, pada saya inilah suara jelas bagi anak muda di kawasan Tun Sekong ini yang perlu diberi perhatian. Kalau ikut saudara kita ini, bukan saja calon daripada Barisan Nasional. Kalau boleh calon, siapa saja calon? 6 penjuru. Datang sini, beri perhatian ini. Siapa yang dapat menangkan rakyat, sebenarnya itulah calon yang akan dipilih. Dan kalaupun tunggu dia menang, apa tunggu ditunaikan, pasti selepas kemenangan. Jadi pilih, buat pilihan yang sangat bijak, mana yang betul-betul ikhlas, membantu, pasti itu akan menjadi pilihan. Dan satu, lain tidak bukan, selesaikan isu yang dibangkitkan, isu bekalan air, bekalan elektrik dan isu tanah perkuburan. Itu paling utama. Tapi dari sini, kalau kita nak bisa menjaga itu memberi impak. Dan kalaupun kita tengok kemungkinan kawasan
ada sini, kilang-kilang industri ada sini. Cuma yang kita lihat adalah terlalu banyak kilang-kilang yang berantika dan itu. Jadi yang ini adalah satu isu juga yang mana ia berkaitan dengan periuk-periuk, berkaitan dengan ekonomi rakyat. Jadi sekiranya dibolehkan dan kena diusahakan, kilang-kilang ini kena dibuka semua. Mungkin di jenama-jenama, mungkin dibuka industrinya. Apa yang penting, mesti ada industri yang melakukan nadi hidup ekonomi. Bila turun ke laut, kondisi di laut itu mengambil kira hujan, mereka akan berkira keselamatan dan sebagainya. Jadi dengan pembukaan kilang-kilang, beri nafas baru dalam industri itu kembali, dan semoga dengan itu rakyat boleh jadi makan, boleh teruskan. Sebab cara hidup di Batu Sabi ini banyak bergantung kepada industri kilang. Itu yang saya lihat. Kilang industri papan. Okey, kebanyakan industri papan. Dan kalau kita tengok yang go di sini, industri kelapa sawit. Contohnya macam Wilmar, Hi-Fi, KJS. Okay, itu industri papan. Kalau macam yang kilang papan, macam Simau sebelum ni, sekarang lagi masih beroperasi Inohol, Sinora, Million. Okey, banyak kilang-kilang yang sudah itu. Dan ada beberapa lagi kilang baja organik. Tapi terus sampai banyak orang kehilangan pekerjaan. Majoriti pekerja kilang itu sebenarnya orang-orang sini. Terima kasih banyak saudara apa tadi? Panjang nama. Raj. Raj. Oh, saudara Raj. Ada kan? Raj Pai. Raj Abraham. Raj Abraham. Itu kan Raj. Raj kan tu pergi Indonesia. Mana punya ni? Okay, terima kasih banyak tuan. Saya anggap ini wakil anak muda. Terima kasih banyak-banyak. Gitu. Alright. Jadi sebenarnya inilah yang kami cuba dapatkan. Kalau kami berada di lokasi di luar daripada studio, kami boleh paparkan terus bagaimana suara rakyat. Bukanlah kami ulas begitu, menunggu panggilan, menunggu orang DM kepada White TV baru kita ulas. Tapi bila kita turun sendiri, kita memang dapat tahu lebih dekat, lebih jelas permasalahan yang dihadapi ataupun apa saja yang kita anggap perlu diberi perhatian. Kalau masalah perlu diselesaikan, kalau ada yang perlu ditambah baik, naik taraf segera. Jadi ini suara yang kami dapat daripada Dun Sekong. Kami datang tadi sempena dengan kehadiran. Kebetulan ada bukan sebab selain daripada Datuk Seri Bung Mokhtar yang datang tu sebenarnya Ketua Puteri UMNO Malaysia pun datang tadi. Kami di YTV sempat untuk buat interview sedikit bersama dengan Ketua Puteri. Kemudian kami bergerak ke sini untuk melihat sendiri perjalanan calon Barisan Nasional Hasil Izzah. Dia dipanggil apa? Dia dipanggil sebagai apa? Sicil. Sicil ke? Sicil ke? Sicil. Sicil. Cil nama dia. Ujung-ujung kecil tu jadi orang tambah Sicil. Orang ni memang kecil-kecil rendah-rendah. Dah pasti sebelum saya belum pernah jumpa lagi. Adakah sangat kecil yang Tapi apa? Kita tahu jadual yang sangat sibuk bagi calon-calon yang bertanding. Bukan saya daripada Barisan Nasional, ada daripada Warisan, ada okey 6 penjuru, saya rasa ada PCS, ada LDP, mungkin ada Usno. Yang last kali PPRS. Wow, 6 penjuru dan menurut saudara ni tadi semua daripada kalangan golongan muda. Anak-anak muda dan itu sengitnya pertembungan. Pertembungan di Dun Sekong ini. Di Dun Sekong 5 penjuru. Sangat luar biasa. Kalau kita sebut sebelum ni paling-paling maksimal 3. Saya pandangan tu, saya punya sifu. Assalamualaikum Ustaz. Boleh pula begitu. Masih muda Ustaz itu. Santai betul live buat TV kali ini. Kenapa? Sebab kami daripada luar. Live daripada tepi. Tadi kami datang sendiri ke itu kita kata bilik gerakan atau bilik jentera Barisan Nasional di Dun Sekong.
kita jumpa di sana tadi dan kami terus ke sini. Jadi inilah antara yang kami boleh kongsikan. Dan kami dapat Kira. Makluman juga di sini dari sana lah juga tadi kan. Yeah. Kira, saya minta lah sebagai seorang wanita, kalau boleh ceritalah kan sedikit latar belakang calon yang bertanding bagi Dun Sekong ni, si Cil. Si kecil banyak kan? Nama panggil dia si nama penuh dia Hazuliza Muhammad Ali. Okay. Tapi orang panggil dia si Cil. Mungkin kita berjumpa lagi, tapi kalau berjumpa kita akan tahu dia kecil orang dia. Bagi sedikit latar belakang tentang itu, nama penuh dia si dan berumur 30 tahun. 35 tahun ya. Pendidikan ijazah persejana muda, ujian sejarah University Malaysia Sabah dan Kelantan. Tahun 2009. Okey. Kerjaya dia pengurusi koperasi Azka Sedangkan Berhad dan juga pegawai luar kad jasa 243 Sekong daripada tahun 2010 hinggalah tahun 2018. Membantu perangkaan Sandakan sejak tahun 2008. Kerjaya politik, kasih tahu sikit. Dia sebenarnya dia sebagai apa? Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Sabah. Oh, tinggi. Daripada tahun 2018 sehingga sampai kini. Sampai sekarang, Sehingga kini. Lagi Ketua Puteri Pergerakan Puteri UMNO Batu Sapi. Bahagian daripada Batu Sapi. Tahun 2013 sehingga sampai kini. Sampai sekarang, Pengurusi Biru Keahlian dan Daftar Pemilihan Pergerakan Puteri UMNO Sabah. Pengurusi Biru Keahlian dan Daftar Pemilihan UMNO Bahagian Batu Sapi. Dan juga Pengurusi Biru Politik Pergerakan Puteri UMNO Batu Sapi. Dia nampak dia si Cil kecil, tapi latar belakangnya bukan kecil. Iya, kata tuan kita itu padahal sebetulnya latar belakang sangat berpengalaman kan? Saya tengok dalam bidang politik, dalam kerjaya politik, memegang tampuk pimpinan parti Barisan Nasional dan puteri sayap parti Barisan Nasional, sayap parti UMNO di kawasan bahagian Batu Sapi bagi UMNO ataupun Parlimen 185 Batu Sapi. Inilah calon wanita, calon puteri muda yang diletakkan, dipertaruhkan oleh Barisan Nasional menyaingi 5 calon lain daripada parti-parti yang kami sebutkan tadi. Tengoklah bagaimana pertempuran mereka, dan sejauh mana kemampuan mereka memikat hati rakyat. Sebab orang muda ni senang memikat hati rakyat kan? Tapi tanggungjawab yang dia pikul tu sangat besar. Betul. Jadi kalau macam si Hazuliza ni, kalau tengok latar belakang dia, dia juga ada memegang koperasi. Jadi kita nampak latar belakang pendidikan bagus, latar belakang pekerjaan bagus, latar belakang politik pun bagus. Jadi kita nampak kemampuan calon ini sendiri untuk meletakkan diri sebagai pemimpin, bakal pemimpin, sekarang kini menjadi calon bagi DUN 53 Sekong. Kita tengok sejauh mana dia pula mampu untuk memenangi hati rakyat. Bukan senang sebenarnya, ini cabaran bagi dia. Tetapi bagi kami, bagi saya menilai sendiri, sangat besar cabaran dia. Bukan baru bagi dia. Bukan baru, tapi apa yang kami tadi, yang putus kalimah tadi Abang Amru, dia bilang kami anggarkan cuma 3 penjuru, tapi yang dia lawan 5 penjuru. Itu sebelum ini kita ceritakan. Tapi rata-rata bermula dengan 3 penjuru, ada 4 penjuru, 5 penjuru, 6 penjuru, 7 penjuru, 8 penjuru, 9 penjuru, 11 penjuru. Wow, itu paling paling tinggi. Inilah persaingan sengit yang kita nampak dalam pilihan raya negeri, sejarah bagi Malaysia sebenarnya. Dan yang di apa tu yang digelarkan PRN unik. Oh ya. Kan tadi dia kata unik kali ini. Sangat unik sebenarnya. Sangat unik. Tapi tak apalah, kami cuba untuk bawakan terus kepada follower YTV perkembangan semasa perjalanan calon di yang bertani dalam pilihan raya negeri di Sabah ni. Bermula sebelum ini di hari penamaan calon pada 12 September hari itu, kami berada di Parlimen Kinabatangan menyaksikan Datuk Seri Bung Mukhtar Radin sebagai Ketua Jentera Barisan Nasional, pengerusi UMNO, Presiden UMNO, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah diletakkan sebagai calon DUN 58 Lamak dan bertembung dengan 5 penjuru juga. Wow. Di Sukau 5 penjuru, di Kuamut pun 5 penjuru. Kawasan-kawasan lain saya rasa 5, 6, 5, 6, 5, 6. Termasuklah di Karamunting, termasuklah di Tanjung Papat, di Elopura, di kawasan Parlimen Libaran pun begitu juga. Jadi kami cuba untuk dekati beberapa orang calon yang kami sempat pergi. Kami difahamkan pukul 4 petang ni akan ada pertemuan beberapa calon daripada Barisan Nasional di kawasan Bandar Prima.
kita cuba untuk ada di situ sebab bila bukan senang sebab melihat mereka, berjumpa dengan mereka secara kesemua sekali. Jadi kalau ada tempat orang berhimpun, kita cuba datang untuk kita lihat sendiri. Mungkin kita sempat tarik untuk interview sedikit kan. Salah satu sedikit. Di situ tanda sedikit kalau ada berkongsi. Kesempatan. Sebenarnya berkongsi. Kalau sempat awal sakit-sikit tadi tu kita boleh tarik pun kan. Tapi sebabkan kami terstuck sekejap di sana. Jadi kami memang faham yang orang sangat sibuk dan memang rushing kan. Padat baca dua. Inilah sebenarnya gerak kerja kempen 14 hari. Sangat lama sebenarnya bagi kempen, tempoh kempen pilihan raya. Tapi inilah kelebihan juga kepada calon untuk lebih mudah memperkenalkan diri, menonjolkan diri, memperkenalkan diri, menjauhkan diri, lepas tu dikenali dan sempatlah untuk orang bagi tahu hasrat mereka, apa yang orang boleh buat, bagi sokongan pada orang semua tu kan. Jadi apa yang kita boleh sambung selepas ini kira? Rasanya kita ke yang lain, judul kita ke empat petang di Prima kan? Ya, insyaallah ke Prima. Mungkin kita boleh sambung sebelum aku duduk di sini yang kita mau bubur tadi. Tanya-tanya. Ada yang kita boleh tanya lain? Ya, ada. Sebelah sana kan kita mau tanya sedikit sebelum kita. Ya, sana ramai. Ya. Sebelum kita habiskan live kita hari ini. Nanti kita akan sambung. Okey, untuk pengetahuan sebenarnya, sepanjang pilihan raya negeri ini kami kemungkinan besar tidak akan mampu untuk mengisi tempoh live yang biasa bermula daripada hari Isnin sampai hari Sabtu itu 10 pagi, 11 pagi sehingga hari Isnin hingga Sabtu. Tapi di dalam tempoh pilihan raya negeri ini tempoh kempen kan? Kemungkinan besar kami bermula lebih awal jam 8 pagi, kemudian kami stop mungkin setengah jam, kami mungkin berlangsung sejam, mungkin sambung semula pukul 10 tetapi bukan lagi di studio. Kita akan cuba berada di luar kawasan. Di mana-mana kawasan yang bertanding pilihan raya negeri di kawasan parlimen zon 5 khususnya. Kalau kami berjaya keluar mungkin menghalang ke arah Kota Kinabalu, kita akan cuba untuk dekati calon-calon di sana dan live terus daripada kawasan itu di luar kawasan sandakan ini. Jadi kami akan bagi maklumkan untuk kamu sentiasa sedia atau stay tune di Live White TV bermula setiap hari. Tanpa cuti sudah aku rasa kira. Tanpa cuti sudah. Kalau mungkin sebelum ni Isnin hingga Sabtu, kita sambung 7 hari seminggu. 24/7 kita kata. Kita akan kongsikan semua berkenaan dengan apa yang berlaku sepanjang pilihan raya negeri Sabah. Dan kemungkinan kalau ada masa-masa yang tertentu, malam pun kami akan buat live kalau ada pergerakan. Okey, sebelum kami berakhir, kami mau sambung sikit tentang apa, tanya penduduk-penduduk di kawasan ni. Santai-santai diorang di posisi sana. Jom kita ikut. Come. Kepak cik ni. Kepak ni, tau kan kepak? Kepak. Apa itu? Sudah, entah. Kepak. Ini kepak namanya. Nah, entah juga, kau tengok. Nah. Betul. Kau ganti penat aku. Mari kita lihat leher pun supaya kau tak penat. Semangat abang, semangat. Jadi siapa pun datang, memang kami mengalu-alukan, sangat menghargai. Jangan sedikit sini bang. Kira kami sudah lama berada di kampung ini. Sesiapa pun yang datang ke kampung kami, kami memang layan dengan baik. Di kanan di atas. Boleh di atas. Kita buat yang terbaik untuk para VIP. Kita bagi orang tamu kerjasama. Okey, boleh perkenalkan diri sedikit. Perkenalkan, saya memang nama saya sini nama Rick. Rik dalam saya punya ni Rikwan. Maksud orang kampung lebih kenal sebagai Rik. Ataupun Bong, banyak gelaran ni. Sebab sahabat-sahabat menggelarkan macam-macam. Tapi lebih dikenal sebagai Rik lah. Rikwan. Okey, tadi tuan ada sebut berkenaan dengan siapa pun datang, siapa kami pun akan terima. Sebab kami orang kampung ini memerlukan pembelaan. Jadi pembelaan hari ini mereka yang datang pemimpin memang masing-masing dengan dia punya. Maksudnya dengan dia punya, ingin membantu manifesto dia. Janji dia. Jadi kami bersyukurlah karena macam hari ini didatangi oleh seorang pemimpin yang besar, yaitu Datuk Seri Bung Mukhtar. Mudah-mudahan dengan apa ucapannya itu, kami memang sangat-sangat memang mengharapkanlah. Apa boleh petik sedikit apa yang diucapkan yang Abang Rick tahu tentang yang kita apa yang dia ucap tadi. Ini kali maksudnya BN juga, tetapi lebih baik daripada yang terdahulu. Maksudnya dia sudah ada satu permula yang terbaru. Jadi kesilapan segala yang dulu, mungkin banyak yang pemimpin yang dulu ini mungkin terlepas pandang, ataupun orang bilang
benda tu tidak terfikir daripada awal. Contohnya macam perkampungan ni, ini kampung sudah lama, kan? Ini kilang belum ada lagi, belum kilang. Jadi kalau pemimpin yang dulu tu dia sudah susun atur ini kampung, sebab ini kubu daripada zaman Oslo lagi sampai sekarang belum kuat. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Jadi hari ini sudah bila nampak struktur kampung ni. Kalau masa warisan, jadi kami ini masalah lama sudah lama. Jadi sepatutnya harap-harap ini kali pemimpin betul-betul dia. Ini bila kita tanya SSB masa berkenaan dengan SSB, maksudnya tidak memenuhi syarat, tidak dapat, terlalu padat, banyak penduduk. Jadi ini kesilapan siapa? Pemimpin juga sepatutnya orang enggak atur. Jadi yang ucapan tadi dia maksudnya dengan gabungan yang terkini mereka membuat satu gerakan kerja, maksudnya lebih baik lah daripada dahulu. Dulu pun baik, mungkin ini kali lebih baik. Jadi kita harap begitulah. Jadi kami di sini masyarakat kampung, siapapun yang datang kita akan layan. Nah, bagi kami tidak ada macam apa-apa, tapi kita tengok apa yang orang perkatakan. Apa menilai lah. Kita menilai orang kampung ini. Kalau orang bilang begini, semua pun orang gitu. Jadi kami orang kampung ini, tengoklah macam kampung kami ini. Berapa lama kami setia di kampung ini? Dalam kesusahan, bayaran elektrik setiap satu rumah 100 lebih ke atas. Dia akan nilai satu lampu RM11. Tapi tidak apalah, yang itu mungkin ada yang terbaik. Mereka pun sudah tahu isu ini sudah terlalu lama. Tapi tidak apalah kita. Betul. Jadi harapan kami sini, dapat kami bagi tahu kepada masyarakat kampung di sini, jangan kita pegang. Siapapun datang kita akan naik. Warisan kita datang, siapa saja kita akan naik. Jadi mudah-mudahan mereka datang itu dengan harapan yang baik. Okey, harapan saudara Rick kan. Nama pun dia bilang ada yang panggil Bung juga, Rick. Bilang pun boleh. Bung pun boleh. Bung. Banyak gelaran yang dia dapat di sini. Saya nanti Bung lah. Kalau tak saya ganti. Oh, begitu guru dia. Guru manja nama dia. Okey, right. Okey, itu salah satu salah seorang penduduk yang berkongsi berkenaan dengan bagaimana hasrat mereka, layanan mereka kepada tetamu yang hadir. Harapan cuma satu, selesaikanlah masalah yang diorang hadapi yang membelenggu mereka sekian lama. Daripada awal, kawasan ini tidak ada kilang, penduduk yang teroka kawasan ini, duduk di kawasan ini, sehinggalah dibangunnya sebuah kawasan industri, kemudian berjaya digazetkan, tetapi masih lagi dibelenggu dengan masalah pengkalan elektrik. Tapi kalau macam kita tadi, orang yang kita kaji, banyak sudah ada beberapa orang yang kita tumpuan, mereka akan sentuh tentang elektrik. Jadi memang itulah masalah utama. Tadi katakan keperluan asas. Iya, keperluan asas, betul. Sampai dikatakan tadi, kalau sudah bangun pagi, karan dia mati, ada yang dapat pergi sekolah. Kira berkongsi lagi, ya? Berkongsi. Perempuan. Kira pun kalau mati karan di rumahnya, aduh, nah, aku dah turun nano studio di hari. Aku mau lebih kurang 3 minggu. Macam tadi siapa nama aku ingat kan Raj. Okay, dia bilang sampai masalah tu kalau mati elektrik budak nak pergi sekolah. Okay, ingat tiada semangat. Kalau mungkin budak sekolah pun ingatkan yang bertingkatan kah yang memang sebab kalau macam umur 18 tu memang dah pokoknya apa dah akan pingsan dan nanti tidak cantik. Rupanya budak pun tak mau. So masalah elektrik ni sudah terlalu lama. Maksudnya bukan pada zaman warisan itu. Ini zaman masa pemerintahan BN. Tapi orang pun tak janji kita. Minta lah. Cuma orang bilang bila sudah bertukar kerajaan tu, benda tu fasa warisan hadapilah, maksudnya kerajaan. Jadi mudah-mudahan ini kali dia memang betul-betul akan diterjemahkan ataupun direalitikan lah janji-janji mereka. Iya, jangan kau deh, silap-silap itu betul itu. Sini dulu, sini kita dengar dulu suara kakak ini. Pernah juga pasang lilin orang ke rumah api terbakar. Ya, betul. Masa si Rajam buat lagi itu? Malam itu di jembatan sini, jembatan satu. Iya, pas itu ada mangsa kebakaran? Bukan, yang meninggal. Orang meninggal. Iyalah akibat kebakaran. Masa itu kan gelap sudah ini kan, dorong buatan spot check, dorong buat live di Facebook, lampu enggak lama lepas dia pusing round 1 jam 2 jembatan ini kan. Tiba-tiba ada kebakaran sudah di sana. Akibat lilin. Oh, tapi bukanlah sebab kebakaran tu yang jadi punca kematian. Bukan. Memang ada kematian masa itu. Masa itu dia bilang ada kematian. Jadi macam mana kalau
misal kata terbakar semua kampung itu jadi mayat, itu dibawa pergi mana? Pernah terjadi itu hari juga di sebelah sini. Ada juga mayat, mayat kan dibawa pergi perahu juga. Mas satu yang di sini pula. Iya, tapi kalau di sini memang yang selalu lah bagian-bagian batu sapi keramut ini kan biasa berlaku kebakaran kan di sini. Dari lilin. Dari lilin. Ada pula yang punca daripada elektrik juga tertem yang memanas air. Iya. Terus terbakar. Nama siapa kak? Nama saya Dayang Haisah. Dayang Haisah. Dipanggil Kak Dayang lah. Iya, Kak Dayang. Kak Dayang. Memang panas sikit lah keadaan dia tu kan. Jangan sejak bilang kakak tadi apa, sudah yang menang dilupakan pula janji itu. Kalau air tidak apa, air depan-depan. Tapi masalah karan saja ini sekarang. Ya, itu adalah kunci utama juga kan. Balik-balik, kesian. Terima kasih Puan Dayang. Ya. Terima kasih. Okay. Suara yang sangat jelas, ada pemuda, ada bekas ketua kampung, ada orang lama bercakap tentang inilah masalah elektrik di Sabah. Inilah masalah elektrik di Dun Sekong, terutama sekali di Kampung Bogaya Baru. Ya, dengan Sundang. Dengan Sundang? Oh ya, Sundang di dalam? Sana. Dua sini isu, Kampung Bako sama Sundang. Ya, ada juga yang menyentuh tentang isu tanah perkuburan, ada juga isu ekonomi. Bagaimana anak muda, orang kampung yang mahu sumber ekonomi yang ada di sini, diorang dapat manfaatkan bersama. Tetapi disebabkan kekangan tertentu, ada yang terpaksa gulung tikar, ada yang tutup. Macam mana masalah itu? Jadi wakil rakyat atau calon yang bertanding 5 orang ni pandang serius apa yang disuarakan oleh rakyat, apa disuarakan oleh Kak Dayang, apa disuarakan oleh saudara Rick, apa yang disuarakan oleh Raj. Dengan ketua kampung nama siapa? Yang aku ingat dia mantan ketua kampung. Mantan ketua kampung, mantan ketua kampung. Kamlun. Kamlun. Okey, Kamlun. Nah, itu dah. Okey, jadi kita dengar sendiri itu mewakili suara penduduk yang lebih kurang 800 orang bukan? Ya. 800 tinggal orang. Biar kau tanya orang dalam semua sudah 43 tahun menetap di sini. Jadi kita harap dengarlah suara ini, tunaikanlah janji kamu, selesaikanlah apa masalah yang berlaku di sini. Mudah-mudahan hasrat kamu yang ikhlas, kamu akan diterima oleh rakyat. Kamu selesaikan, tempoh kamu menjadi pemimpin akan lebih lama dan kamu akan digemar oleh penduduk di kawasan ini. Dan apa-apa pun yang orang bilang yang kamu hadapi, dia akan sokong. So, gitu saja Kira. Sampai sini saja live kami YTV langsung daripada Kampung Bogaya Baru di Dun 53. 53 Sekong di Parlimen Batu Sapi ini. Kami akan sambung lagi nanti petang insyaAllah. Atau mana-mana saja calon yang kami dapat temui. Mungkin diorang tengah buat walkabout, mungkin diorang tengah buat ramah mesra, mungkin diorang tengah buat program, apa-apa event yang diorang hadiri. InsyaAllah kami akan berada di sana. Stay tune bersama dengan YTV. Ini adalah channel TV online bagi Sandakan. Kami cuba untuk berikan manfaat yang sebaiknya untuk warga Sandakan melalui channel ini, melalui paparan visual. Kami akan kongsikan segalanya neutral, sebar berita yang sangat betul, sekat berita yang palsu. Hashtag TV Sandakan dan hashtag YTV. Jadi sampai sini saja kan? Itu saja. Ya, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Petang ini. Petang ini.